Hai, daja ha, wasi Ayen. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayen. 那端午节快到了，这次呢，我也要来包粽子。那去年的粽子呢，我是包我们印尼那边我家乡的口味。那今年呢，我就包紫糯米粽子。所以呢，这次的粽子呢，我是包台湾这边的口味，就是用油葱酥。 那要怎么做好吃又简单的紫糯米粽子呢？那我们一起来看看吧。那 teman-teman sebentar lagi hari bakcang, kita setiap tahun pasti akan makan bakcang. Nah tentu saja bungkus sendiri, bikin sendiri itu lebih enak. Nah tahun kemarin saya kan bikin bakcang ciri khas Kalimantan. Nah tahun ini saya akan membuat yang ciri khas Taiwan, yang ada di Taiwan, yaitu bakcang beras ketan hitam dengan rasa ciri khas Taiwan, yaitu menggunakan bawang merah goreng. Nah kalau ciri khas bakcang Singkawang itu tidak menggunakan bawang merah goreng ya. Nah kalau bakcangnya Taiwan itu ciri khasnya menggunakan bawang merah goreng. Nah bagaimana cara saya membuatnya, ikutin terus ya videonya. Nah soyo de chai liao wo ijing junpei hao le. Ini bahan-bahannya sudah saya siapin. Yung 8颗 biyao da ke de hong chong to, ranho 8颗 de suan to. 那我就用一斤600公克的梅花肉，肉呢就随便自己要用什么肉都可以的。100公克的香菇，这个香菇我已经泡好了。100公克的虾米，300公克的菜脯，这个菜脯我也泡好了。250公克猪好的花生，200公克的绞肉。这次的粽子呢，我也要放咸蛋黄。那我们来开始做吧。 8 siung bawang merah yang agak besar. Bawang putihnya juga 8 siung. Nah oke, okay, 我已经把它洗干净了，现在我们来切一切。 Nah ini saya sudah cuci bersih, sekarang kita akan iris tipis-tipis. Oke, okay. Nah 我们先放着备用. Nah ini kita sisihkan dulu buat nanti. 600 gram daging, untuk dagingnya daging apa saja, oke. Okay. Kalau menggunakan daging ayam, sebaiknya gunakan daging paha ayam. Karena paha ayam itu lebih kenyal ya. Nah, untuk dagingnya potongnya agak besar gitu. Oke. Okay. Nah, zona ujang cie tata kuai de. Jadi untuk dagingnya saya potongnya kotak-kotak besar gitu ya. Nah, cekke lo o men ye xian fang zhe bei yong. Jadi dagingnya kita sisihkan dulu. Nah, cekke pao hao de xiang gu na, o men sawei chong yi xia shui ju hao le. Di sini saya pakai 100 gram jamur hyeongku yang sudah direndam. Nah, saya pakai 250 gram kacang tanah yang sudah direbus. Nah, akan saya cuci bersih. Untuk kacang tanah juga opsional, mau dipakai apa tidak juga terserah ya. Nah oke, okay, cek fasen disikan cina. Jadi ini kacang tanahnya juga sudah dicuci bersih. Nah ini udang keringnya 100 gram. Nah ini saya sudah rendam dan saya akan cuci bersih. Ini 300 gram chai po, lobak kering ya. Karena lobak kering di Taiwan itu asin, jadi saya rendam sekitar 1 jam. Beda dengan lobak kering yang Kalimantan, karena Kalimantan punya itu lobak keringnya manis. Nah, jadi ini kan asin, setelah direndam asinnya akan berkurang. Tapi waktu tumis kita perlu kasih gula, supaya manis-manis gitu. Nah, 200 gram daging cincang. Nah untuk daging cincangnya terserah ya, pakai daging apa saja. Kalau pakai daging ayam bisa menggunakan daging dada ayam. Nah biasanya bakcang ciri khas Taiwan juga menggunakan telur asin. Nah, 现在我们开始来炒它的料. Sekarang kita mulai tumis ya bahan-bahan isiannya. 放一点蒜头，一点的沙拉油. Nah, masukin sedikit bawang putih dan minyak sayur. Nah, 这个呢我们要先炒菜脯. Ini untuk menumis 菜脯nya. 蒜头炒香, 我们把肉放下去炒. Setelah bawang putihnya dituangi, masukin daging cincangnya. Habi 放下去. Juga masukin udang keringnya. Nah, 这个呢一定要炒到干炒到香. Jadi ini perlu ditumis sampai kering dan sampai wangi. 刚刚我加的油呢，大概有50cc，
minyak sayur yang tadi saya masukin kira-kira 50 ml ya. Nah, bagi yang tidak tahu takarannya bisa ikutin takaran yang ini. Nah, cukup ini ya, cao dao ta bi 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 bi, yo shi ju kuai hao le. Yo shi ta kuai gan le. Jadi ini perlu ditumis sampai dia mencret-mencret pek 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 gitu ya. Berarti dia sudah mulai kering. Nah, di saat ini harus hati-hati ya teman-teman, karena bisa kena baju atau muka kita. Cao dao ta de yang zi. Kena ciprat. Ini benar-benar harus hati-hati. Kan le, om du tong cai po. Setelah kering, masukin ya cai po nya, lobak keringnya. Nah, jika cai po yang dicao na, itu hen xiang le. Nah, kalau lobak kering ditumis begini, pasti wangi banget dan tentunya enak. 因为这个菜脯是咸的呢，所以我不放盐巴，我放一汤匙的高纤。 Karena ini kan lobaknya asin punya, jadi saya tidak kasih garam dan saya kasih 1 sendok penyedapnya. Yang tang sudah satang, 2 sendok makan gula pasir. Itang sudah hujau pen, 1 sendok bubuk lada. Kalau lobak keringnya yang manis punya, kasih gulanya sedikit saja. Wofang 20cc de xian jiang yo. Saya masukin 20 ml kecap asin. Oke, nah, cao xiang le yiho, om ju kei guan po la. Setelah ditumis wangi, matiin apinya. Nah, zhege cai po na, cao qi lai fei chang de piao yang, cao xiang oh. Jadi lobak kering ini ditumis dengan begini, benar-benar wangi banget. Dan juga warnanya cantik ya. Oke, om ju ba ta zhuang qi lai. Kita angkat. Nah, om de cai po cao hao le. Ini cai po nya sudah jadi. Sekarang, om ba zhege hong chong tou gen suan tou cao xiang. Sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putih ini sampai wangi. Ya, 150cc de sala yo. Masukin 150 ml minyak sayur. Omen pata cao tau yo yi dian kafei se. Ditumis sampai berwarna agak kuning kecoklatan. Nah, dakai kuai yao bian se na, omen ju pata guan huo. Nah, kira-kira dia sudah mulai berubah warna, matiin ya apinya. Nah, ta ju bian jin huang se le. Jadi sudah berubah warna jadi kuning keemasan. Pak Yo Chong Su xian zhuang qi lai. Kita angkat bawang gorengnya. Lian ta de yo ba ta zhuang qi lai. Sekalian dengan minyaknya. Nah, omen pa yi xie you dao xia lai. Kita tuangin sedikit minyaknya kembali. Nah, zhege you na omen yao chao rou. Jadi ini minyaknya mau tumis daging ya. Nah, zhege rou na omen ba ta chao xiang. Ini dagingnya perlu ditumis sampai wangi. Kita yi tang shi de yan ba. Masukin 1 sendok garam. Yi tang shi de gao xian, 1 sendok penyedapnya. Yi tang shi ban de sa tang, 1,5 sendok gula pasir. Yi tang shi de hu jiao fen, 1 sendok bubuk lada. Hui geng xiang, omen kei jia yi dian omen gang cai cao de you chong su. Supaya lebih wangi, masukin ya bawang merah yang tadi kita goreng. 50cc 的鲜酱油 ，50 ml kecap asin， 20cc 的蚝油 ，20 ml saus tiram， 50cc 的水 ，50 ml air。我们开大火让它煮到干。包这个台湾的口味呢，我就没有放五香粉。那 bikin bakcang yang ciri khas Taiwan， saya tidak pakai bubuk ngohyong ya。Jadi dagingnya kita tumis sampai agak kering dan diangkat. 炒到干了，我们把肉先装起来。 Nah, zhege rou li mian you tang zi na, omen zai dao hui qu. Nah, kuahnya kita tuangin lagi ke dalam. Omen de rou cao hao le. Nah, untuk dagingnya juga sudah oke. Nah,
那这个肉的汤汁呢，我们就来炒香菇，还有花生。 Kuah dagingnya kita langsung tumis hyungku dan kacang tanahnya. Di sini kita tidak usah dimasukkan bumbu apapun, jadi kita mengandalkan bumbu dari kecapnya. Oke, cakapkan. Setelah ditumis kering, sudah oke ya. Ini kita angkat ya. Jamur hyungku dan kacang tanahnya juga sudah oke. Ini beras ketannya sudah saya rendam 2 jam. Kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, saya saring kering. Ini bawang goreng yang tadi kita goreng, semuanya kita tuangin ya ke dalam sini. Kita nyalain apinya. Tuangin beras ketannya. Kita tumis sebentar ya beras ini. Tuang 300 ml air. 50cc 的咸酱油, 50 ml kecap asin, 2 sendok teh garam, 2 sendok kecil garam, 1 sendok kaosien, 1,5 sendok penyedapnya. Jadi kita tumis ya sampai berasnya agak kering gitu, sudah oke ya. Jadi sampai dia tidak ada airnya lagi, sudah oke ya. Jadi berasnya kita angkat. Berasnya juga sudah selesai ditumis. Ini kuning telur asin ini supaya lebih gampang ya ngambilnya. Ini daun bakcangnya sudah saya rebus dan sudah saya cuci bersih. Sekarang siap untuk dibungkus. 包粽子一定要看好，这个是在里面，这个呢是在外面。 Jadi kalau bungkus bakcang harus diperhatikan daunnya ya. Jadi bagian ini di dalam dan bagian yang ada tulang ini di luar. 我包粽子呢，我比较喜欢用三片粽叶，比较好包，也比较大颗。 Kalau saya bungkus bakcang, saya akan pakai 3 lembar ya daun bakcangnya. Karena menurut saya 3 lembar itu lebih gampang bungkusnya dan juga hasilnya lebih besar. Jadi cara lipat daun bakcangnya begini ya, gampang sekali kan? 我们装一些米在里面。 Jadi kita masukin sebagian berasnya ke dalam. 它的料呢，我比较喜欢在里面，就是在中间这里，所以我就把它用一个洞。 Saya lebih suka kalau bakcang itu isinya tuh di tengah-tengah, jadi saya kasih satu lubang gitu ya. 一汤匙的菜脯， 1 sendok ya cai-po-nya. 咸蛋黄， kuning telur asinnya. 花生香菇， jamur dan kacang tanahnya. 放两块肉下去。 Masukin 2 potong dagingnya. 然后再放一点菜脯下去. Jadi di atasnya kita kasih lagi ya cai-po-nya. Jadi ditutup lagi dengan beras. Oke. 上面再放一些糯米下去. Bakcang kali ini saya ikatnya beda ya dengan yang tahun kemarin. Kali ini saya ikatnya satu-satu. Cara ikat yang begini lumayan bagus, sama sekali tidak pecah, tidak bocor saat direbus. Oke.
Jadi sudah dapat satu ya. Di bagian tangan yang ini sama tangan yang ini ditekuk begini. Begini ya. Nah, terus bagian telapak tangan yang satu lagi lipat daun bakcang ini menutupi beras ketan ini. Nah, di saat ini pegangnya harus agak kencang ya, jangan sampai lepas. Nah, bagian yang jempolnya itu kita lipat daun bakcangnya ke samping. Nah, yang juga hilah. Jadi begini caranya. Nah, bungkus bakcang ini harus kencang ikatannya supaya tidak lepas waktu direbus. Oke, mudah kan caranya? Nah, 我全部包好了. Jadi selesai sudah bungkusnya. 现在我们来用水煮. Nah, sekarang kita pakai rebus ya. Nah, 我已经先煮水了. 这个水也滚了. Sebelumnya saya sudah panasin airnya. Jadi ini airnya sudah mendidih ya. Nah, sekarang kita akan rebus. Ini bakcang yang saya bungkus tuh benar-benar besar sekali. Kita atur atau susun rapi bakcangnya supaya tidak saling ketimpa. 水的话呢，一定要多一点。 最好是盖过这个粽子，因为这个已经满了，所以我不能再加水。里面的有的有泡到水啊，边边的话呢，有的没有泡到水，我们到时候再来翻面。 Nah, ini airnya penuh ya. Jadi kita rebus bakcang ini sebaiknya kerendam airnya. Nah, berhubung ini pinggir-pinggirnya kan ada yang tidak kerendam. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti setengah jam kemudian saya akan balikin. Saya akan bolak-balik ya. Jadi yang dalam kerendam saya akan pindahin keluar. Jadi bagian yang luar belum kerendam saya akan masukin ke dalam gitu. Karena omen ju yung xiao huo ju yi ge xiao shi. Jadi kita pakai api yang agak kecil, rebus 1 jam. Oke. Nah, 煮半个小时 以后 omen lai fan mian. Setelah direbus setengah jam, kita akan pindahin dan balikin. Biar semuanya kerendam dan kerebus. Nah, setelah dipindah-pindahin, dibolak-balik, kita rebus setengah jam lagi. Nah, kalau bagi yang suka agak lembek, boleh sampai 1,5 jam. Oke? Okay? Nah, ini sudah direbus 1 jam. Airnya juga tinggal sedikit. Oke, okay, 很漂亮，完全没有掉. Ini benar-benar cantik sekali dan sama sekali tidak lepas. 比如说粽子吃不完，冰过以后想要加热的话呢，最好不要用微波炉挂叶子去微波。这样子的话呢，糯米很容易粘到叶子，最好先把叶子拔掉再去微波，或者用水去蒸过也可以的。 Misalkan bakcang tidak habis setelah masukin ke kulkas, saat ingin makan, mau panasin, sebaiknya jangan menggunakan microwave. Atau sebaiknya lepasin dulu daunnya baru di microwave. Karena kalau sekalian sama daunnya, nah berasnya akan nempel di daun. Atau paling bagus kalau mau panasin itu dikukus lagi. Hasilnya tentu saja lebih bagus. Nah, 很漂亮吧? Cantik sekali kan? 我们的紫糯米粽子做好了，我们来吃看看. Ini bakcang beras ketan hitamnya yang ciri khas Taiwan sudah jadi. Mari kita cobain. Mari kita cobain. Enak, 很好吃, QQ的.
然后它不会太烂，刚刚好。我是觉得煮一个小时是刚刚好，真的好吃。好吃。那这样子掺紫糯米呢也不错的，真的很好吃。这个在市场很多人卖。啊 ，menurut saya direbus satu jam itu pas banget， jadi dia tidak terlalu lembek。香菇，香菇呀。好香，黄韵。我很喜欢紫糯米的粽子。Saya juga suka makan bakcang yang beras ketan hitam， karena bakcang beras ketan hitam ini memang enak banget。然后呢，这个鲜度甜度对我来说刚刚好，很有味道。Nah, bakcang beras ketan hitam ini di pasar di Taiwan tuh banyak sekali yang jual. Kalau dijual di pasar tentunya mahal sekali kan. Jadi mendingan bikin sendiri, murah meriah, kita bisa makan sepuasnya. Kapan saja mau makan tinggal dikukus. Biasanya kalau kita membuat bakcang, jarang kita membuat takaran. Biasanya kita ya pakai kira-kira aja gitu ya. Jadi bakcang yang ini saya membuat resep dan takaran yang pas sekali buat bagi yang pemula. Karena banyak yang membuat bakcang, kadang keasinan, kadang tidak ada rasa. Nah, 朋友们，我这个比例呢刚刚好，咸度甜度都刚刚好。比如说，有朋友们要包粽子，不大会拿捏它的咸度甜度呢，可以照着我这个食谱去做，真的很刚刚好，咸度甜度都刚刚好。啊，朋友们，如果有空的话呢，可以来自己包粽子，因为现在粽子在外面卖蛮贵的哦，所以呢，自己来做呢比较好吃，也比较划算。那朋友们就到这里啦，下一部影片见哦，谢谢，拜拜。那teman-teman。Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat bakcang boleh ya ikutin resep saya, karena resep saya ini sudah pas banget ya, asin manisnya sudah cukup dan ini rasanya enak sekali. Teman-teman ada waktu boleh dicoba ya. Nah, sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.